terkait penuhnya sejumlah tempat pemakaman umum Kota Pekanbaru ni, Puan Mai. Ya. Jadi Pemko Pekanbaru berencana melakukan perluasan terhadap kawasan tersebut, Puan Mai. Bukan dipindahkan, bukan pindah tempat lain, tapi perluasan. Macam mana kabar lengkapnya? Moh kita tengok. Saat ini sejumlah tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru dalam kondisi penuh sehingga masyarakat dikhawatirkan kesulitan mendapatkan lahan pemakaman. Menanggapi hal tersebut, BJ Wali Kota Pekanbaru Senar Mahiwa mengaku telah mendorong asisten dan OPD terkait, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk melakukan upaya perluasan mulai dari mencari tempat hingga mengurus perizinan. Tanah makam itu kemarin kebetulan saya sudah minta ke asisten terkait dengan tim, mungkin PUPR ya, Terkim yang menangani untuk mendudukan ini terkait dengan baik izin dan lain sebagainya. Nanti teknisnya saya sarankan teman-teman ke mana, ke Terkim dan lain sebagainya ya. Perluasan atau gimana nanti? Termasuk tempat yang baru, perluasan, izin dan lain sebagainya. Sehingga jelas nih peruntukannya dan lain sebagainya. Risnandar menegaskan perluasan dan pembangunan TPU akan jadi prioritas mengingat keberadaan TPU merupakan salah satu pelayanan wajib bagi masyarakat. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.